Antara perkara yang menjadi cabaran bagi memastikan suatu pasukan itu terus berjaya ialah bagaimana untuk menguruskan kejayaan. Manusia mungkin boleh bekerjasama untuk menuju kepada kejayaan, tetapi apabila sudah berjaya, bagaimanakah untuk mengekalkan kejayaan? Dan salah satu isunya adalah isu pembahagian harta, komisen, gaji, dan ini adalah antara topik yang dibincangkan dalam surah Al-Anfal. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّمَا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak sekali lagi pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji awal daripada surah yang ke-8, surah Al-Anfal, surah yang membekalkan formula kejayaan kepada kita dalam satu pasukan, dalam satu kumpulan. Dan pada hari ini kita bersama dengan tetamu undangan kita, Al-Fadhil Ustaz Aizad Shimir daripada Universiti Islam Selangor. Apa khabar Ustaz? Baik. Terima kasih diucapkan sama-sama pada hari ini bersama dalam My Quran Time. Dan Ustaz Tar, apa khabar? Ya, alhamdulillah Fafas. Singau-singau sikit. Oh, okey. I'm sorry ya. Ya. Minta maaflah kalau mengganggu pendengaran. Dan Ustaz Aizad kita. Ya, ahlan wa sahlan. Itu yang kita nak dengar peratang kita pasal daripada Quran dan Sunnah. Maksudnya kalau Ustaz perlu bantuan, boleh. Betul, setuju sangat. Bukan kalian-kalian dia pernah apa ni menuntut di Maghribi. Maghribi. Satu perkara tentang Maghribi ni, boleh Ustaz kongsikan apa yang yang menarik, yang special ketika belajar di Maghribi dahulu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Fazrul dan juga Ustaz Tamizi. Menariknya di Maghribi ni kerana di sana ketika mana saya belajar lah, jumlah kami orang Malaysia di sana tak ramai. Bukan pelajar je, orang Malaysia pun tak ramai kat sana. Jadi suasana pembelajaran di sana tu memang kena hidup dengan orang Arab lah. Jadi di situ secara paksa dan tidak paksanya kita kena cuba untuk sesuaikan diri. Di sana selain daripada bahasa Arab, bahasa apa yang Ustaz belajar ataupun tengok orang sana belajar? Bahasa kedua di Maghribi adalah bahasa Perancis. Tapi tuan-tuan dan puan-puan janganlah suruh saya bonjour. Dia keluar ABC je. Masya-Allah. Okey. Memang kita belajar yang basic jelah di sana. Ya, ahlan wa sahlan pada Ustaz Aizad ya, daripada Universiti Islam Selangor pada hari ini yang akan berkongsi. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita ini untuk kita terus memohon Allah berikan ilmu hikmah dengan doa subhanakala. Malana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni 'ilma amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan memulakan diskusi ulang kaji kita pada kali ini melihat kepada ayat yang pertama, ya, seawal ayat pertama surah yang ke-8 dalam Al-Quran ini, surah Al-Anfal yang diterjemahkan sebagai harta rampasan perang. Terus bersama Al-Fadhil Ustaz Aizad untuk kita melihat dalam ayat yang pertama ini bila diletakkan fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum, bertakwa dan islah
mengapa dua perkara ini ditekankan dalam menguruskan bonus ataupun harta rampasan perang ini sendiri, Ustaz? Silakan. Okay, auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Terima kasih sekali lagi bagi Tuan Fazrul atas soalan tadi berkaitan dengan dua perkataan komponen penting dalam ayat ini, iaitu taqwa dan juga islah. Dan kaitannya dengan surah yang kita tengah baca ni adalah berkaitan dengan suratul Anfal, iaitu harta peperangan. Jadi perkataan taqwa, tuan-tuan dan puan-puan, perkataan taqwa ni perkataan yang kita biasa dengar. Kita selalu dengar, kita bahkan kita sentiasa sebut. Kerana taqwa ini dia adalah pelengkap kepada keimanan. Boleh jadi seseorang itu beriman, percaya kepada Allah SWT, percaya kepada Rasul, namun kadang-kadang pada ketika dia tergelincir. Kerana ketakwaan itu tak ada. Perkataan taqwa itu sendiri kalau kita terjemahkan pun, kita terjemahkan kepada takut kepada Allah SWT. Kerana apabila kita takut, kita akan ikut peraturannya. So itu perkataan taqwa. Yang kedua perkataan islah. Perkataan islah di dalam Al-Quran ada banyak disebutkan dalam Al-Quran. Cuma perkataan islah itu sendiri dengan ejaan islah itu ada 7 tempat di dalam Al-Quran. Perkataan islah dia membawa maksud dua perkara. Az-Zamakhsyari mengatakan islah adalah kita cuba untuk memperbaiki sesuatu itu. Itu islah, memperbaiki. Manakala ulama tafsir yang lain seperti Ibn Badi sebagai contohnya, dia kata islah ni adalah mengembalikan semula sesuatu itu kepada perkara yang asal dan menghapuskan benda-benda yang keburukan. Jadi islah ini ada proses untuk kita kembalikan dia kepada yang asal tu, maksudnya kepada keadaan dia yang sempurna, yang asal. Kemudian kita hapuskan perkara-perkara yang tidak baik dan kita tambah baik. Okay. Dalam konteks harta peperangan, tuan-tuan dan puan-puan, kita bercerita berkaitan dengan harta. Harta, ya. Kita bercerita tentang duit. Mungkin kita rasa macam peperangan, kita tak terlibat kot. Kita sekarang ni tengah aman, kita tak terlibat dengan peperangan. Tapi, kita boleh kata juga kita terlibat dengan kewangan. Harta, duit, gaji, sedekah, apa tajaan yang orang berikan kepada kita. So, perkataan takwa dan islah ini sesuai. Kerana apa? Kaitannya adalah ketika mana kita menguruskan harta, khususnya dalam konteks ayat ini, suratul Anfal tentang peperangan, adalah macam mana kita berhati-hati dan takut kepada Allah dalam kita menguruskan kewangan itu. Kerana macam saya kata, kita semua beriman insyaAllah, tapi kadang-kadang godaan syaitan itu kuat, lagi-lagi bermain dengan harta. Tidak kira anak ataupun ibu bapa, harta pusaka, harta peninggalan, harta anak yatim, boleh jadi sifat takut itu hilang dan na'uzubillah terpesong daripada jalan yang sebenar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena islah. Maksudnya kita kena kembalikan balik cara untuk membelanjakan sesuatu kewangan itu, khususnya dalam suratul Anfal, cara untuk menguruskan harta peperangan. Kita kena islah untuk mengikut cara yang telah diarahkan oleh Allah SWT. Jadi takwa dan islah itu adalah untuk membimbing kita secara umumnya dalam menguruskan harta, khususnya dalam suratul Anfal, dalam menguruskan harta peperangan, untuk macam mana kita berbelanja dengan kehendak syariat Allah SWT. Terima kasih diucapkan pada Al-Fatihah Ustaz Aizat untuk menjelaskan mengapa dua perkataan takwa dan juga islah itu amat diperlukan dalam menguruskan harta, dalam konteks ini harta rampasan perang. Dan harta rampasan perang ini apakah ianya? Betul. Ia adalah hasil daripada satu perjuangan, maksudnya. Betul. Biasanya orang ni kalau dia 5-6 orang bersama, waktu tak ada harta tu dia berdamai. Tapi bila dah ada untung itu, ya, maka dia mulalah boleh bergaduh, boleh mengatakan sepatutnya saya yang patut dapat lebih daripada awak, awak buat kerja, awak goyang kaki, saya memang goyang tangan saja, fine saja contohnya. Jadi perkara-perkara ini perlu diberi perhatian, dan sudah tentunya ini adalah satu tarbiyah Allah kepada para sahabat, dan ini berat kecuali bagi orang yang beriman. Dan bercakap tentang orang beriman ini, sudah dibaca sebentar tadi ayat yang kedua daripada surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu yang gemetar hatinya ketika diingatkan nama Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud wajilat sebenarnya dalam ayat yang kedua ni, Ustaz? Silakan. Okay. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan wajilat di sini kita tengok dalam ayat yang kedua tadi, kita jumpa dengan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Perkataan wajilat di sini kalau kita tengok terjemahan di sini pun, dia membawa maksud gemetar hatinya. Perkataan wajilat di sini adalah menunjukkan bahawasanya ada efek yang telah diberikan kepada hati dan perasaan gemetar itu keluar. Okay, kerana apabila kita membaca Al-Quran seperti mana Allah SWT sebutkan tadi, idza dzukirallah,
ketika mana dibacakan ayat suci Al-Quran. Sebab bukan dia baca, dia merasa, itu pun satu, orang kata satu bahagian, dia baca, dia pun takut. Tapi idza zukirallah, ketika mana dia dibacakan Al-Quran kepada dia, ya, dia diingatkan, maka wajilat kulubum, hatinya juga takut, gemetar, orang kata apa, rasa diawasi. Seperti mana sebelum itu, ayat itu dikatakan bahwasanya ada khauf, ada perasaan takut kepada Allah SWT. Jadi itu berkaitan dengan sifat takwa itu tadi, kerana yang bertakwa itu adalah yang takut kepada Allah SWT. Jadi apabila dibacakan, ditunjukkan syariat Islam, ditunjukkan mana yang hak, mana yang batil, maka dia ada timbul perasaan takut, kerana takut sekiranya apa yang dilakukan itu menyimpang daripada jalan Allah SWT. Ya, jadi ini adalah maksud wajilat qulubuhum, apabila diingatkan, diberikan peringatan, peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, akan gemetar, Ustaz, ya, akan ada respon kepada perkara tersebut, berbanding dengan ada orang yang mungkin kita kata bahawa jangan ambil riba, contohnya dia kata nak buat macam mana, kan, jangan ambil rasuah, nak buat macam mana, saya inilah, kan, periuk nasi contohnya. Jadi ini adalah sebagai tanda hati yang sudah lagi tidak berfungsi, kena minta hati baru lah, Ustaz. Okay. Namun sebelum kita nak tahu boleh tak kita minta hati baru, hati lama ini, kita berehat dahulu sebentar. My Quran Time, Quran Salat Infaq. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ Bagaikan buih di lautan, banyak tetapi lemah. Mengapa ini terjadi? Tidak menjaga tutur kata, tidak tabayun, menghina dan mencari sari, mementingkan diri sendiri. Apakah solusi? Ayuh sertai kami. Jiwa Merdeka memaknai rukun negara. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim, kembali kita dalam My Quran Time, Quran Solat Infak. Sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-177 dan 178 daripada Surah Al-Anfal, Surah yang ke-8. Dan sebentar tadi kita melihat kepada ayat yang ke-4. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ini adalah, mereka adalah orang beriman yang sebenar-benarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim, bagi mereka ada darjat di sisi Tuhan dan keampunan dan rezeki yang amat mulia. Jadi masih lagi bercerita tentang orang beriman, Ustaz ya. Yang beriman di sini dalam bentuk al-mu'minun ya, bukannya alladzina yu'minun. Jadi ini orang beriman yang ideal yang ingin kita capai. Jadi bila bercakap tadi tentang hati yang gemetar apabila dibacakan ayat Allah, bertambah imannya, perkara-perkara ini kadang-kadang mungkin bersifat conceptual, Ustaz ya. Iman ni apa, ataupun bercakap tentang gemetar itu apa dan apa yang perlu kita usahakan dalam hidup kita dan nak mengetahui ini tengah ada hati yang betul ke yang masih lagi beriman ataupun macam tadilah minta hati baru. Sila. Okay, auzubillahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi Fadil Ustaz atas persoalan dan juga bacaan Al-Quran tadi. Jadi kita, persoalannya di sini adalah betul bila al-mukminun kat situ, dia ada alif lam kat situ, itu dah menunjukkan bahawasanya kita bercerita tentang orang mukmin yang ideal, pak kata Tuan Fazrul tadi. Jadi macam mana untuk menjadi orang mukmin yang kita inginkan, yang kita idamkan, dan perkara itu dijelaskan oleh Allah SWT dalam ayat kedua dan ayat ketiga tadi. Dalam ayat kedua tadi, yang pertama Allah SWT terangkan bahawasanya apabila disebut Allah kepada mereka, ditunjukkan agama kepada mereka, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hati mereka. Di sini menunjukkan bahawasanya orang mukmin yang sejati itu, untuk menjadi seorang mukmin yang sejati, dia perlu ada hati yang tidak keras. Tidak, orang kata apa, tidak boleh ditembusi oleh sinar iman. Dan ini adalah mainan hati. Macam mana nak kena tukar hati baru ke kan? Jadi keimanan itu yang pertamanya tadi, Allah SWT kata dia perlu ada perasaan takut. Kerana kalau tak ada perasaan takut, dia tidak akan, orang kata apa, mengikuti perintah yang lain. Yang kedua, orang beriman adalah apabila dibacakan وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِمَانًا, apabila dibacakan ayat kepada mereka, bertambah keimanannya. Tadi Al-Fadhil Ustaz Tirmizi pun bacakan ayat Quran, so kita nilai bagaimana. Adakah bertambah keimanan kita atau lagi berkurang? Dia, kalau iman berkurang, lagi bahaya. Maksudnya apa Ustaz untuk maklumat kita? Perkataan iman tu sendiri membawa maksud adalah, kalau kita terjemahkan dia, kepercayaan. Al-iman tu adalah kepercayaan. Maksud iman ini adalah percaya melalui tiga. Yang pertama, tasdik bil qalb. Kita mempercayai dengan hati. Maksudnya adakah hati kita itu terbuka untuk mempercayai khususnya Allah Subhanahu Wa Taala dan juga syariat yang diberikan. Yang kedua, melalui lisan. Iman itu sendiri perlu ditonjolkan melalui lisan. Adakah lisan itu seperti lisan orang yang beriman atau tidak beriman? Cakapnya eloknya, sopannya, santunnya. Dan yang ketiga adalah, tidak cukup dengan hati dan juga lisan, perlu dilihat juga pada amalan. Al-amalu bil jawarih, melihat kepada amalan. Kerana amalan itulah manifestasi terhadap keimanan. Dan disebabkan itu dalam ayat yang keempat, Allah SWT sertakan dua amalan, iaitu salat alladziina yuqimuna as-salat, dan juga wa mimma razaqnahum yunfiqun infaq. Jadi di situ ada elemen hati, takut kepada Allah, apabila dibacakan ayat Quran bertambah keimanannya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu taala, dan juga disertakan dengan amalan solat dan juga infaq harta. Kenapa dua je, amalan lain tak terima ke? Ini adalah simbolik. Solat itu adalah simbolik kepada amalan berbentuk ibadah. Solatnya, zikirnya, baca Al-Qurannya, menunaikan hajinya dan sebagainya. Manakala infak harta itu menunjukkan kepada, nak katanya kita hidup ni bukan beribadah, duduk diam berzikir sahaja, tapi ada tanggungjawab manusiawi yang perlu dilaksanakan, khususnya dalam kita bermuamalah dengan manusia. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Aizat untuk menjelaskan ya, ciri mukmin yang ideal itu ada elemen dalamannya itu tadi ya, dengan gemetar hati, bertambah iman dan juga tawakal, pergantungan kepada Allah. Dalam masa yang sama, dari segi praktikal Ustaz ya, solat dan infak, iaitu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia itu yang diberi perhatian, saling tolong menolong, dan makin lagi dia menolong kepada manusia lain, yumfiqun, dengan apa rezeki yang diberikan, itu tanda bahawa
orang ini adalah orang beriman yang sebenarnya. Dan kalau terbalik, kalau kita ambil terbalik, maksudnya dia sembahyang seorang-seorang kan, ha, ini maksudnya tak cukup menjadi mukmin ideal tadi, ya, ataupun sahaja. Terbalik juga, ya, tolong orang memang nombor satu, dia muncul awal kan, tapi dekat masjid ke, dekat nak pergi apa menunaikan solat, yang itu dia kata kau pergi dulu kan, aku sibuk ni tengah menolong orang orang lain. Jadi ini adalah sifat mukmin yang diberi perhatian. Dan selepas itu pergi kepada ayat yang kelima, kita nak baca dahulu bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi, nak melihat mengapa ada perkataan kama akhrajaka rabbuka min baitik, bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Aizat. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah yang dibonda dikasih dirahmati Allah, kita sampai ke ayat yang kelima. Kita nak cuba membaca ayat yang kelima. Kita nak baca dengan menggunakan tarannum bayati, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kama akhrajaka rabbuka min baytika bilhaqqi wa inna fariqa Surah Al-Azim ayat yang kelima, sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi daripada rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebahagian daripada orang-orang beriman itu tidak menyukainya. Tadi cerita pasal orang beriman, tanya, dia nampak macam tiba-tiba ada perkataan kama ni, pasal apa ni? Silakan. Okey. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat dirahmati sekalian. Kalau kita tengok ayat kelima ni, macam tadi Al-Fadhil Ustaz Fazrul pun kata, tiba-tiba ada kama di situ kan. Okay, dalam kita kupas sedikit berkaitan dengan bahasa Arab, dalam bahasa Melayu pun ada, kita panggil sebagai tashbih, menyerupakan sesuatu. Jadi dalam bahasa Melayu kita pun kita kata contohnya Muhammad seperti singa. Pada sudut keberaniannya, itu bahasa Arab lah, Muhammad kal asadi fi asyuja'ah. Muhammad itu Muhammad seperti singa pada sudut keberaniannya. Bahasa Melayu pun kita ada Muhammad seperti singa pada sudut cengengnya, pada sudut garangnya lah kan. Itu bahasa Melayu kita lah. Jadi dalam ayat ini kita jumpa kama akhrajaka. Seperti dah terus apa yang disepertikan itu, iaitu seperti mana, sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi daripada rumahmu dengan kebenaran. Jadi apa yang diperumpamakan di sini? Yeah. Kalau dalam bahasa Melayu tadi, mana Muhammadnya? Terus-terus kepada singa. Okay, jadi di sini para ulama membahaskan di manakah yang sebelumnya itu. Jadi ada beberapa pendapat. Saya simpulkan ada dua pendapat. Okay, yang pertama adalah seperti mana harta tadi, Al-Anfal, kita bercerita berkaitan dengan harta. Seperti mana harta itu sabit untuk Allah dan Rasul. Maksudnya ketika mana harta itu memang milik Allah dan Rasul, sama ada kamu suka ataupun tidak suka, begitu jugalah kamu dikeluarkan daripada rumah untuk pergi berperang kepada Allah SWT. Maksudnya Allah SWT lah yang menentukan harta-harta ni. Macam tadi Tuan Fazul kata, orang bergaduh harta peperangan ni pada zaman Nabi SAW dulu, sebelum syariat ini datang, mereka mengikut undang-undang lama. Siapa jumpa ambil, siapa jumpa ambil. Cepat nampak. Orang depan senanglah, dia dah sampai dulu. Orang belakang jauh lagi ni, tak sampai lagi. Jadi ketika itu tidak ada undang-undang tetap, maka datanglah syariat Islam mengatakan bahawasanya, pertama, satu, kita kena ingat harta ni bukan milik sesiapa. Bukan milik orang depan, bukan milik orang belakang. Harta tu milik Allah. Jadi seperti mana perintah untuk keluar berjihad juga, dia bukan kamu nak ke kamu tak nak. Kerana Allah SWT yang mengarahkan untuk keluar. Jadi seperti mana harta itu milik Allah, kamu juga adalah milik Allah. Jadi Allah arahkan kamu untuk keluar berperang. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama kata boleh juga dikatakan bahawasanya yang diumpamakan di situ adalah perasaan tidak mahu mereka itu. Maksudnya seperti mana mereka tidak mahu untuk harta itu mengikut undang-undang, maksudnya nak harta ni siapa jumpa dia dapat dululah kan. Sepatutnya macam tu. Macam tu juga mereka anggap peperangan itu, siapa yang boleh perang pergilah perang, yang tak nak tak perlulah kot. Itu pandangannya. Jadi yang diumpamakan di situ adalah sifat tidak mahu untuk
pergi berperang seperti mana tidak mahu untuk membahagikan harta. Namun kita faham bahawasanya tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi membicarakan tentang orang yang beriman. Jadi adakah orang beriman sahabat Nabi itu ingkar terhadap perintah Allah SWT? Bukan. Kerana as-sahabatu kullu ma'dul, sahabat semuanya baik. Tidak, takkanlah sahabat melakukan dosa sebesar ini. Tidak mahu keluar berjihad. Tapi di sini dalam konteks ini adalah sahabat memberikan pandangan. Ini adalah pertama kali mereka pergi berperang. Jadi sudah pasti ada kegusaran di dalam hati mereka. Bagaimana sekiranya mereka berperang dalam keadaan yang baru lagi ini, akan takut akan memakan diri. Jadi mereka ajukan kerisauan itu. Dan akhirnya Allah SWT memberikan jaminan bahawasanya sekiranya mereka keluar, bahawasanya itu akan memperoleh kemenangan. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Aizan untuk menjelaskan kepada kita bahawa para sahabat juga adalah manusia biasa yang mempunyai akal, perasaan, perasaan yang gusar untuk pergi berperang dan juga dalam hal pengurusan harta itu sendiri. Namun apabila ianya diarahkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat kepada peraturan Allah, ditanyakan kepada Nabi, maka itu yang menyebabkan mereka terus makin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu juga kaedah untuk kita, Ustaz, ya. Pertanyaan-pertanyaan bising serabut dalam menguruskan harta, dalam menguruskan suatu perjuangan yang mungkin baru, namun apabila kita kembalikan balik kepada peraturan ataupun panduan daripada Allah, daripada tak berani, daripada nak hampir nak bergaduh itu, bila diingatkan salu ala Nabi kan, ataupun diingatkan ayat-ayat tertentu, ia menyebabkan kita tenang dan kembali kepada islah yang diperlukan. Kita berehat dahulu sebentar. My Quran Time, Quran Salat Infaq. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Biasa tadi kita ada sebut sikit yang setengah-setengah orang berpendapat kata malam tu berlaku pada satu masa sahaja. Ini tak tepat lah, sebab tak tepat berdasarkan hadis dan juga tak tepat berdasarkan ayat Al-Quran sendiri. Yang kedua, antara yang biasa orang kata petandanya itu adalah pokok sujud. Pokok sujud, macam-macam lah. Kubah masjid terbalik. Terbalik kan, terbalik ke atas tanah. Itu semua petanda-petanda yang tidak ada di dalam nas. Mungkin pengalaman lah, saya kata itulah kata pengalaman setengah-setengah orang tu, dia cerita pengalaman dia, tapi kita tak tahu sebenarnya pengalaman dia tu berdasarkan pokok betul-betul tumbang ke apa kan, ribut ke apa kan. Ada orang dia kata saya letak pokok, sangkut kain tuala di dahan, esok pagi tengok dia atas kan, mungkin malam tu ribut, kita tak tahu kan. Dia ingat dahan yang sama yang dia dah sangkut tu, tengok-tengok ada kat atas. Itu pun antara kepercayaan yang masyarakat ingat itu adalah tanda Al-Qadar, tapi sebenarnya tidak. Dia bukan tanda Al-Qadar, mungkin itu pengalaman masing-masing yang berbeza daripada satu kan. Dan waja'alhu lana hujjatain ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم
صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kembali kita dalam My Quran Time, Quran Solat Infak. Kita melihat kepada halaman 177 hingga 178 dan dibacakan sebentar tadi ayat yang ke-9 daripada Surah Al-Anfal. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bantuan kepadamu dengan 1,000 malaikat yang datang berturut-turut. Apabila kita membaca ayat ini, kita bandingkan Ustaz ya, dengan Surah Ali Imran. Ya, ada bercakap tentang 3,000, 5,000, kan, sebenarnya 1,000, 3,000, 5,000 ni satu adakah pada perang Badar dan mana satu yang sebenarnya dan apa kepentingan 1,000 ini dinyatakan dalam ayat 9? Silakan. Okey. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Terima kasih sekali lagi Fadil Ustaz atas soalan dan juga bacaan. Kita tengok pada ayat ke-9 tadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi tahu satu maklumat yang mana kita tidak akan tahu maklumat ini melainkan Allah yang bagi tahu. Sebabnya berkisarkan tentang malaikat yang kita tidak dapat melihat malaikat. Jadi Allah kata dalam peperangan Badar, ayat ini merujuk pada peperangan Badar, Allah SWT memberikan bantuan. Dan bantuan yang diberikan adalah dalam bentuk bantuan malaikat. 1,000 orang, 1,000 malaikat dalam ayat ini. Tapi dalam ayat yang lain, dalam surah Ali Imran, betul ada dinyatakan 3,000 bantuan malaikat, ada dikatakan 5,000 bantuan malaikat. Pertamanya dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran, dalam kita membaca Al-Quran, kita kena faham Al-Quran ni dia tidak ada ikhtilaf tadad, dia tidak ada percanggahan. Kerana mana mungkin Allah SWT bercanggah. Jadi sekiranya ada lain di situ, ini adalah kepelbagaian dan menambah lagi maklumat. Para ulama tafsir membincangkan, dalam membincangkan ayat 9 ini pasti akan merujuk surah Ali Imran itu. Mereka mengatakan bahawasanya yang dijanjikan itu adalah 1,000 malaikat pada asalnya di peperangan Badar. Kemudian ditambah lagi bantuan itu dengan 3,000 malaikat yang seterusnya. 3,000 itu adalah dalam bentuk tambahan pada peperangan Badar. Itu yang dikatakan oleh ulama tafsir dalam mentafsirkan ayat ke-9. Dan kemudian 5,000 itu adalah sebagai bantuan sokongan kerana apabila timbulnya kekacauan dalam peperangan ni dia tidak tenang kan. Kita perang ni dia dalam keadaan gusar, keadaan takut, memerlukan keputusan yang segera, yang tiba-tiba, yang terkejut. Jadi Allah SWT memberikan lagi bantuan 5,000 orang malaikat. Okey, baik. Apa signifikannya malaikat dan apa signifikannya nombor ini? Para ulama tafsir mengatakan apabila kita bercerita tentang bilangan di dalam Al-Quran ini, kerana manusia itu kita teruja dengan nombor. Buka sampul RM10 dengan buka sampul RM1,000. Mana terujanya? Contohnya lah. Ini cerita duit raya. Anak-anak kita. Cerita duit raya. Jadi, bila kata 1,000 bantuan itu memberikan satu kegembiraan kepada orang Muslim ketika itu untuk berperang. Walhal, satu malaikat sudah cukup. Sebenarnya. Satu malaikat dah cukup sebenarnya. Dengan kelebihan yang Allah berikan kepada malaikat, satu sudah cukup. Tapi bila Allah SWT sebut 1,000, itu menambahkan lagi semangat untuk mereka berperang. Kemudian diceritakan pula, 3,000 lagi akan datang kemudian. Jadi 3,000 backup nak datang ni, sokong akan datang, lagi bersemangat. 5,000 tengah menunggu. Sekiranya berlaku apa-apa, benda yang tidak dapat dikawal, 5,000 lagi akan datang. So, semua itu adalah untuk memberikan semangat kepada orang Muslim untuk berperang berhadapan dengan tentera Allah, tentera musuh Allah ketika itu. InsyaAllah. Ya, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Aizat menjelaskan betapa pentingnya bantuan itu dinyatakan dalam bentuk nombor tadi itu. Ya, nak memberi keyakinan ataupun bushra, kabar gembira kepada para sahabat, lantaran mungkin ada di kalangan mereka yang masih lagi mementingkan kepada nombor, Ustaz, kan? Tetapi dalam masa yang sama, sebenarnya satu malaikat sudah mencukupi apabila Allah nak membantunya. Maka pertolongan Allah sampai dan menanglah. Ya. Namun ada pelbagai lapisan masyarakat ini yang memerlukan kepada tadilah nombor, kan, dan lapisan masyarakat kita lah tu, kan, yang memerlukan kepada bantuan. Dan bila janji bantuan itu sampai, kita tahu bahawa kita tidak keseorangan. Baik, kita teruskan bacaan dengan ayat yang ke-11 untuk kita memahami
tentera-tentera Allah yang membantu selain daripada malaikat tadi, ada perkataan nuas, ada perkataan as-sama. Mari sama-sama kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Aizat, tuan-tuan dan puan-puan yang banyak dikasih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sampai ke ayat yang ke-11. InsyaAllah tadi bila kita baca ayat yang satu baris, seronok. Bila banyak baris ni dia tak seronok. Itu bilangan lain pula. Oh, bilangan lain. Tadi dapat banyak suka. Ini dapat banyak. Tak agak. Kita ubah sikit lah. Lagi banyak lagi suka. Ya, insyaAllah. Paling tak ada kan? InsyaAllah. Ini je. Okay. Jadi ayat yang ke-11, Ibu Ayah, jom bersama dengan sahabat-sahabat rombongan guru-guru Al-Quran dari Pontian kita. MasyaAllah, masih bersemangat. InsyaAllah, kita nak baca sama-sama ya. Kita cuba Taranum Sikah pula, boleh? Haha, kita baca Taranum Sikah, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat yang ke-11, bagaimana Allah membawakan beberapa lagi bantuan yang disampaikan kepada tentera Badar, dan salah satu daripadanya adalah ma, iaitu air daripada langit, dan digunakan istilah waliyarbita ala qulubikum, salah satunya Ustaz ya, iaitu kalau diterjemahkan untuk mengikat hati kamu. Apa maksud waliyarbita ala qulubikum dalam ayat ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, kita sambung dengan ayat yang ke-11 ini menceritakan tentang bantuan seterusnya yang diberikan kepada umat Muslim ketika itu dalam peperangan. Yang pertama tadi kita tengok bagaimana Allah SWT memberikan bantuan malaikat. Meskipun ulama tafsir ada yang berbeza pendapat, adakah malaikat yang turun itu betul-betul malaikat yang turun atau ia sekadar satu pemberi semangat, kedua-duanya boleh diraikan. Tidak mustahil Allah SWT menurunkan malaikatnya untuk bekerja untuk Allah SWT, membantu umat Islam. Tidak ada yang mustahil dengan kehendak Allah. Dan kedua juga, memberikan semangat kepada orang Muslim ketika itu untuk berperang. Kemudian bantuan seterusnya kita lihat dalam ayat 11 ini, Allah SWT memberikan perasaan an-nu'as, mengantuk kepada orang Muslim ketika itu. Kerana mengantuk di situ bukan mengantuk malas sebenarnya. Tapi disebabkan ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham orang tengah nak berperang. Jadi perasaan takut, perasaan gusar, perasaan gemetar itu ada, yang sangat-sangat tinggi. Ini bukan takut nak, orang kata takut biasa-biasa nak jumpa orang. Tak, ini nak berperang. Nyawa mereka menjadi cagaran. Jadi Allah SWT memberikan perasaan ngantuk, rasa mengantuk untuk mereka bertenang dan berehat. Dan juga memberikan air kepada mereka. Yang mana air itu memberikan manfaat yang banyak. Dan juga waliyarbita ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam, untuk menguatkan hati serta memperteguh tapak kaki, maksudnya teguhkan pendirian. Jadi bantuan malaikat dan juga ngantuk itu dan juga air yang last sekali itu memberikan ketenangan dalam hati mereka. Itu waliyarbita qulub, untuk mengikat hati, membaluti hati itu, maksudnya untuk menenangkan hati. Supaya bukan benda mudah untuk berperang, tapi hati perlu tenang. Kerana hati yang risau, hati yang tidak tenang boleh membawa kepada keputusan yang salah.
Jadi diberikan ketenangan hati supaya umat Islam ketika itu bertenang dan boleh menghadapi bala tentera yang datang. Dan juga diberikan air. Kalau kita cerita dari sudut strateginya, kerana ketika itu dalam peperangan Badar, umat Islam ni berada di tempat yang tidak strategik. Kerana tempat strategik itu diambil dulu oleh musuh Islam. Jadi tanah mereka itu tanah yang kalau kita main pasir kat pantai itu, kita pijak tu tembus kaki kita. Jadi macam mana nak berperang? Dan juga penat kerana kita bawa baju besi dan sebagainya. Jadi bila jalan tu makan tenaga. Jadi bila direnjiskan air pada amount yang sebenarnya Allah SWT Maha Bijaksana memberikan hujan yang cukup untuk mengeraskan sedikit pasir itu. Kalau banyak sangat jadi lecak pula. Jadi cukup untuk orang Muslim mampu untuk berjalan. Dan itu juga memberikan ketenangan kepada umat Islam. Jadi nak kata di sini bahawasanya ketenangan yang Allah SWT berikan kepada manusia bukan saja ketenangan dari sudut dalaman. Kita berzikir, Alhamdulillah, dengan berzikir itu menenangkan hati. Tapi kita kena faham ada juga elemen luar yang memberikan kita ketenangan. Persekitaran yang kondusif juga memberikan kepada kita ketenangan. Jadi itulah yang diberikan, nikmat yang besar diberikan kepada umat Islam ketika itu. InsyaAllah ya. Jadi kalau di dalam ayat yang ke-10 tu, bushra, kabar gembira daripada dua, ketenangan tu daripada dalam. Maka pada ayat yang ke-11 ini juga ya, diberikan sumber daripada luar itu ya, dengan air, dan daripada dalam itu ialah nuas tadi tu lah ya, dengan rasa ngantuknya terlupa sekejap bahawa musuh itu tengah bersiap sedia 1,000 orang. Dan ini adalah mekanisme penting dalam kita memahami menenangkan pasukan untuk menguatkan jati diri meneruskan perjuangan. Kita berehat sebentar, kita kembali semula My Quran Time, Quran Salat Infaq. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Islam bagaikan di lautan. Banyak tetapi lemah. Mengapa ini terjadi? Tidak menjaga tutur kata. Tidak tabayun. Menghina dan mencari satu. Mementingkan diri sendiri. Apakah solusi? Ayuh sertai kami. Jiwa Merdeka memaknai rukun negara. Ataupun sudut yang sedikit berbeza, saya nak cerita tentang bagaimana Saidina Abu Hurairah ni dikritik oleh Orientalis. Ustaz ni tahu tak Orientalis tu apa? Orientalis ni macam orang barat ke macam mana? Betul lah. Orientalis ni adalah pengkaji daripada barat, ambil daripada perkataan oriental. Maknanya orang yang mengkaji tentang Orient, iaitu timur, yang berasal daripada barat. Maknanya orang barat yang mengkaji tentang Islam. Yang ni salah satu subjek yang saya mengajar di USIM. Maknanya bagaimana Orientalis mengkritik ataupun mengkaji tentang Al-Quran dan hadis. Salah sebuah kritikan yang dikenakan ke atas Abu Hurairah adalah salah sebuah kritikan yang dikenakan oleh Orientalis ke atas hadis adalah mereka mengkritik Abu Hurairah, seorang tokoh mereka yang terkenal namanya Ignaz Gottziher. Ignaz Gottziher ni orang Hungary. Orang Hungary, bukan orang lapar, orang Hungary. Maknanya berasal daripada Hungary. Dia berasal daripada tim barat tapi dia belajar di Azhar. Masya-Allah. Maknanya waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معك
يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita mengulang kaji halaman yang ke-177 dan 178. Dibacakan sebentar tadi ayat yang ke-12. Bagaimana Allah membongkarkan, memberitahu kepada kita, Allah memberitahu kepada para malaikat, inni ma'akum fathabbitul ladhina amanu. Iaitu, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah orang-orang yang telah beriman. Jadi, pada ayat ini dinyatakan di hujung itu, kelak akan aku berikan rasa takut ke dalam hati orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah setiap hujung jari mereka. Berita ini apa kepentingan untuk kita bagi yang sedang berada di medan perang dan juga kita yang biasa-biasa ni lah Ustaz, yang tak pergi lagi ke perang ni? Silakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas soalan dan juga bacaan Ustaz tadi. Jadi kita tengok dalam ayat ke-12 ini bagaimana Allah Subhanahu Taala di hujungnya itu, Allah Subhanahu Taala spesifik di situ. Pukullah anak, tengkuk mereka, dan juga banan. Perkataan banan di sini merujuk kepada jari, tapi dia bukan sembarangan jarilah. Jari kita ni pun panjang kan. Dia ada bahagian dia. Yang pertama Allah Subhanahu Taala kata fadribu, pukullah anak, tengkuk. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat mati sekalian. Tengkuk ni orang kata apa, bila dia ada satu tempat yang orang kata apa penting dalam tubuh badan kita. Kita periksa nadi dan sebagainya di tengkuk. Hukuman-hukuman juga diberikan di bahagian tengkuk. Jadi di sini apabila Allah SWT kata serangan itu adalah di tengkuk mereka itu, kerana Allah SWT nak mengajar kita bahawasanya khususnya kepada tentera ketika Perang Badar dan juga kepada kita selaku orang yang membaca dan mendengar, adalah untuk Allah SWT suruh membuat satu perkara itu dengan sempurna. Kerana kita ambil contoh macam kita sembelih binatang. Kan kita sembelih binatang, di bahagiannya ada urat yang perlu dipotong dan sebagainya, dan perlu dilakukan dengan segera, pantas, macam mana pisaunya disyaratkan, kena tajam dan sebagainya untuk tidak menyiksa binatang. Jadi dalam peperangan ini pun Allah SWT, walaupun peperangan ini bersama dengan orang yang tidak mahu menerima perintah Allah, Allah SWT tetap untuk perintah kepada orang Muslim supaya melakukan satu perkara itu dengan ihsan. Dalam peperangan, maksudnya tidak menyiksa. Ha, kan? Kita selalu tentera ni, kalau yang tidak ada iman sudah pasti mengambil ini peluang untuk menyiksa musuhnya. Tapi dalam Islam kita diajak untuk ihsan. Dalam hadis Nabi, Nabi kata ihsan terhadap penyembelihan, ihsan terhadap pembunuhan, maksudnya peperangan di situ. Jadi perkataan anak di situ menunjukkan Allah SWT suruh buat kerja itu dengan efisien, dengan lancar. Bukan memberikan lagi kesusahan. Dan juga menariknya perkataan banan di sini. Perkataan banan bermaksud asabi', jari. Tapi ulama kata banan ini khusus kepada atraf, maksudnya di atas ni. Di hujung ke? Di bahagian, di hujung, kita panggil hujung atas ni. Kenapa Allah SWT spesifikkan? Kalau ikutkan Allah kata potong je lah tangan, selesai. Tapi Allah SWT suruh spesifikkan kerana di situ juga menunjukkan bahawasanya kita buat kerja tu kena bijak. Contohnya bila kita cuci masjid, contohnya kita cuci tandas masjid. Tandas masjid kita tahulah bersamanya, tak kalau tandas tu sebesar-besarnya rumah kan, tandas tu dia ada saiznya. Jadi takkan kita arahkan 30 orang jemaah untuk cuci tandas. Adakah akan bersih tandas itu? Ya, akan bersih. Tapi tindakan itu tidak bijak kerana tidak bertepatan dengan keadaan suasana ketika itu. Jadi bila Allah SWT kata potonglah banan kat sini, Allah boleh kata je potong tangan, tapi Allah kata potong banan kerana dengan jari inilah orang memegang senjata. Tanpa jari itu macam mana orang nak pegang senjata? Pistol kita ambil, tak ada jari macam mana nak apa, tarik picu pistol tu. Jadi Allah SWT memilih perkataan banan kerana Allah SWT spesifikkan kita potong sumber mereka. Kalau dalam strategi peperangan, kita serang tu, kita serang di bahagian yang akan melumpuhkan sistem
pentadbiran mereka sebagai contohnya, ataupun resource sumber mereka sebagai contohnya. Itu dalam konteks peperangan. Tapi dalam konteks kita, dalam kehidupan kita hari-harian, kita kena bijak menguruskan di mana pelaksanaan kita tu, mana yang akan mengeluarkan output ataupun hasil yang lebih berkesan. Macam saya kata tadi, 30 orang cuci tandas confirm memang akan bersih, tapi adakah bijak luar pula tak bersihkan, longkang pula tak ada orang bersihkan. Jadi kita bahagi 5 orang sini, yang lain di sebelah sana. Jadi itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Terima kasih diucapkan pada Fadil Ustaz Aizat untuk menjelaskan ya ayat yang ke-12 tadi. Kalau kita ada baca buku The Art of War oleh Sun Tzu kan, sebenarnya asalnya digunakan untuk perang kan, tetapi digunakan untuk management, untuk pengurusan, untuk orang buat bisnes. Lagi dia menguasai kepada kemahiran itu, lagilah dia tangkas berbisnes sebagai satu perjuangan. Malah kadang-kadang ada pula the Sun Tzu for parent kan. Maksudnya apa? Ialah seorang parent yang tangkas, ada 24 jam, seorang ibu tangkas macam-macam kan, sambil masak, sambil washing machine, sampai. Tapi ada ibu yang ataupun ayah yang 24 jam tak siap apa-apa kan, pasal dia tidak berapa mahir dalam menguruskan apa yang ada dalam perjuangan sebuah rumah tangga. Jadi bercakap tentang leverage ya, istilah bahasa Inggeris lah, kan, tetapi bagaimana kita nak ambil tempat yang amat strategik itu antara perkara yang kita belajar daripada ayat yang ke-12. Dan sudah tentu lagi banyak lagi ayat dalam surah Al-Anfal ini, kita akan melihat pelbagai disiplin pengurusan yang perlu diambil perhatian untuk manfaat kita dalam hidup seharian. Jadi ini membawa kita kepada penghujung yang kita harapkan Allah bekalkan kepada kita cara melihat penghargaan kepada surah Al-Anfal ini sebagai satu cara untuk berjaya. Dan bukan sekadar kita tunggu waktu perang saja Ustaz ya, waktu perang saja baru kita gunalah ayat ini. Ia adalah untuk segala medan perjuangan amal kita. Kita di rumah, sama ada kita sebagai guru Quran, kita akan mengambil elemen-elemen ini untuk kita terapkan dalam pelaksanaan kehidupan. Di hujung ini kita berdoa bersama Al-Fadhil Ustaz Aizan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Amin. Wa walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz Aizat Shimir bersama pada hari ini ya, dan harapnya dapat lagi bersama di ya, teratak My Quran Time berkongsi Ustaz ya. Ustaz Tam dan dekatnya insya-Allahnya. Oh dekat. Oh masya-Allah ya. Dan juga terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan yang daripada Pontian ya, dan yang berada di Kaca TV untuk terus kita istiqamah. Jangan lupa untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran, peluang untuk tuan-tuan menyumbang ya, dari segi keuangan ataupun dari segi idea, dari segi jaringan, di mana kita perlu menguruskan dan juga menyusun strategi bagaimana nilai-nilai Al-Quran dapat kita terapkan dalam masyarakat, dalam keluarga kita. Dan jangan lupa untuk terus kita berdoa lebih banyak lagi individu-individu di peringkat kepimpinan yang mengambil Al-Quran sebagai dustur perlembagaan dalam menguruskan kehidupan insya-Allah. Kita bertemu lagi pada siri akan datang dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alna